Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Selamat bergabung lagi dan terima kasih sudah gabung dengan Kang Roso. Like, komentar, loncengnya dan subscribernya. Terima kasih. Untuk saat ini Kang Roso mengajak kembali mengupas tentang settingan ini ya, film santri yang kemarin udah diumumkan trailernya. Kita lanjut nonton filmnya dulu sejenak, oke? Dan sambutan dari Sekjen PBNU. Check it out. Santri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Itu dari Blora, itu pernah ngaji pada Mbah Soleh, Mbah Kiai Soleh Darat Semarang, juga Mbah Hasyim Asy'ari, juga Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah, muridnya Mbah Soleh Darat Semarang. Muhammad Hatta juga pernah, oh ya, Pak Muhammad Hatta itu apa sih itu? Pejalan Bung Karno, proklamator kedua lah. Itu adalah mbahnya, kakeknya Syekh Muhammad Jamil, seorang mursyid tarekat Syatoriyah. Sampai sekarang masih ada tarekatnya, suluknya apa, zikir-zikirnya masih ada di tinggi sana, saya pernah kesana. Ya, di Jamil. Jadi ternyata santri itu sangat besar andilnya dalam membangun peradaban masyarakat Nusantara ini. Singkat saja, bahwa film itu adalah bagian dari media, cara kita untuk menyampaikan pesan. Dan pesan yang akan disampaikan melalui film The Santri ini adalah pesan dari ajaran-ajaran Islam sebagaimana Islam yang diajarkan oleh para ulama kita, bahwa Islam adalah agama yang ramah, bukan yang marah. Islam adalah agama yang mengajak, bukan mengejek. Islam adalah agama yang merangkul, bukan memukul. Dan santri adalah merupakan bagian dari keluarga besar di mana mereka yang akan terus menghidupkan, mewarisi dari ajaran dari para ulama kita itu. Saya mengintip apa yang disampaikan oleh Dr. Sutomo, ya. Beliau menyatakan bahwa jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda ini mendirikan sekolah-sekolah, justru pondok pesantrenlah yang menjadi mata air ilmu dan sumber pengetahuan bagi masyarakat Nusantara bulat-bulat. Jadi ini jauh sebelum sekolah-sekolah ini. Dan pesantren itu yang melahirkan para santri. Jadi terima kasih kepada Mbak Livi Cheng, kemudian Mas Purwacaraka yang mensupport, mendukung lahirnya film The Santri. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini ada film The Kiai. Ya. Bagaimana kiai-kiai itu untuk menyebarkan dakwahnya perlu punya yang banyak gitu kan. Nah, juga nanti mungkin sangat mungkin nanti film-film lain yang tentu ini bagian dari pengembangan dakwah kita. Dan selamat kepada Mas Nabi Tuduh, mudah-mudahan film ini nanti menjadi film yang jadi rujukan ya, bagi semua kalangan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang layak untuk dijadikan teladan sebagai upaya kita untuk membangun peradaban manusia. Karena Islam sebagai namanya, salam, yaitu agama perdamaian. Jadi ini bagian dari ya pembelajaran buat kita semuanya sebagai identitas bangsa. Kita tidak anti kritik, mudah-mudahan kritik itu menjadi membangun bagi kita semua. Saya kira cukup ya. Dan mudah-mudahan film ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 yang terbaik di antara kalian akan terpilih untuk berangkat dan bekerja di Amerika Serikat. Buatlah negaramu dan agamamu bangga.